Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, channel otomotif Jambi Motor Group. Di video kali ini kami berbagi triks trouble ringan ya. Hanya kunci joknya nggak bisa dibuka karena kunci jok tertinggal di dalam karena pemiliknya lupa. Maklumlah manusia biasa lupa. Lupanya jangan keseringan ya. Oke. Okay. Di sini kami bagi triknya gimana cara dapat membuka dengan simpel mudah ya. Dengan bantuan atau kita menggunakan alat obeng men yang kecil nih. Yang kepeng, sehingga kita buat tajam sedikit supaya bisa melubangi untuk membukanya nanti. Obeng men yang kecil saja ya, jangan yang besar. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe-nya, dan komen di kolom komentar untuk membangun channel kami. Jangan lupa juga untuk klik tanda loncengnya supaya dapat semua dapat notifikasi atau pemberitahuan ketika ada video dari kami ada dapat notifikasinya. Oke. Okay. Langsung aja kita praktekkan gimana cara membukanya atau triknya. Oh ya, di sini kami pesan ya, trik ini untuk hal kebaikan ya, jangan disalahgunakan untuk hal yang tidak baik atau yang sifatnya kriminalitas seperti misalnya untuk maling dan sebagainya. Oke. Karena semua hal yang baik tentunya akan menuai hal yang baik juga, sebaliknya hal yang tidak baik juga akan nanti akan menuai hal yang tidak baik juga atau akibatnya. Karena di dunia akan ada hukum sebab akibat ya, ada balasannya. Oke, coba kita bantu untuk membukanya, semoga sukses berhasil. Oke, dari sini patokannya ya, dari lubang anak kuncinya turun ke bawah ini. Ada semacam benjolan plastik ini, katanya dari sini ya. Terus kita tarik garis lurus ke arah depan. Ini posisi lubangnya nanti. Nah, kita contohnya akan ini nanti secer ya lubangnya. Ini kita tarik ke arah depan sini, terus kita buat lubang secer. Majunya sekitar 1 cm ya. Terus kita putar-putar sampai tembus. Setelah tembus, kita pelan-pelan dorong ke arah atas sampai terdengar suara klak. Ya, itu artinya jok sudah terbuka biasanya. Oke, kita coba praktekkan langsung. Kita dorong ke arah atasnya. Bismillahirrahmanirrahim, sampai terdengar suara klak ya. Nah, itu udah terbuka kuncinya. Mari kita lihat. Ini kuncinya, oh ini ada. Ini ada di dalam kuncinya. Tinggal tadi. Oke, sekarang kita jelaskan ya mekanis kerjanya gimana. Ini model pakai mana? Nah, ini pakai tuas pengungkit. Ketika ada dorongan dari bawah, dorongan tadi. Kelihatan nggak ya? Nah, itu tuas nanti akan bergerak nih. Itu bergerak ini, bergeser nih. Ini hanya kita dorong dari bawah ya, ke atas. Tuasnya akan menjatuhkan terus bergeser ini saatnya membuka ya. Nah, cara atau mekanis kerjanya. Ini cepat ya, sekian. Semoga bisa dipahami dengan baik, atau ditangkap ilmunya dan bermanfaat untuk hal yang baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.